Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir batin serta rezeki yang selalu tercerah kepada kita. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindra Show Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syarat-syarat yang telah boleh contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan, kita kembali ke dunia bisnis, dunia bisnis dengan modal nekat, ya, modal nekat dengan tentunya dengan segala kemampuan yang kita maksimalkan, ya, seperti yang saya hari sudah kita sampaikan. Nah, hari ini saya akan cerita lagi tentang proses produksi di mana uh, yang awal kita sampaikan ya awal produksi kita menggunakan tradisional rose ya pakai maron oh ya bahasa Jawanya itu maron ya maron itu bahasa Jawa yang pakai penggunaan pakai tanah nah ini step yang lebih meningkat lagi dan tentunya pada saat ini kita bilang ini sesuatu yang keren banget ya Jadi saya bercita uh, pakai uh, apa bagaimana kita mulai roasting dengan mesin modern nah ini ya, nah tapi ini ada cerita yang menarik ya nah, semoga uh, dengan cerita ini ada juga tetap bersemangat dan tentunya uh, semua keberkahan itu, rezeki itu Allah yang mengatur, dan ini kita hanya berikhtiar, ikhlas dan untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka untuk mendapatkan rezeki yang ditambah, serahkan kepada Allah ya yang penting jangan lupa nomor satu itu marketing langit artinya bagaimana kita pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Nah ceritanya begini rekan-rekan semua ya. kita sudah jalankan itu ya pasti. Uh, saya mempunyai komunitas kami punya komunitas itu di masjid ya masjidnya masih ada sekali komunitas kalau ada mau datang ke sana pagi-pagi selo ya ini nanti akan ketemu dengan para senior-senior saya dulu teman-teman siapa saya yang luar biasa di masjid Al Sifa yang ada di Jalan Kafi ya ya tak promosikan di situ ada halakoh namanya halakoh ngopi nah ini sedikit cerita ya halakoh ngopi jadi saya dengan Pak Kemo beliau ini Al Muslim India ya dia Nah, kita sudah terbiasa situ ngumpul-ngumpul setiap Sabtu ngopi ya ngomong apa saja mulai bisnis keluarga eh, agama ya eh, dan lain sebagainya kita ngomong melayu sambil minum kopi makanya eh, sampai sekarang namanya di halakoh ngopi ya nah kalau mau anda mau bergabung setiap habis subuh itu biasanya beliau-beliau eh, itu ya golongan-golongan kolonial ya itu sampai sekarang itu itu eh, kami membuat tanpa sengaja dengan Pak Bimo itu karena ya tadi sama-sama senang di masjid, terus kita itu ngobrol sama-sama senang kopi ya saya jual kopi Pak Bimo yang membikinkan ya di ala kopi itu nah eh, Sabtu itu eh, satu apa ya koptah yang bagi saya ala kopi ini sesuatu yang keren ya karena di situ banyak inspirasi-inspirasi dan Ya, orangnya pebisnis, pegawai, macam-macam. Dan ngomongnya mengalir, tapi itu memberikan satu iset bagi semua. Jadi kita kalau belajar agama, tidak hanya dari ustad, itu ada Ustadz, tapi juga kita bisa sharing kepada teman-teman uh, ini. Ya, oh masuk, ya masuk, oke. Okay. Oh ada hadisnya, kita belajar dulu ya. Begitu saatnya. Nah, suatu saat kita biasa ngumpul di situ. Habis Sabtu, habis Subuhan, itu saya dari Depok itu memang saya uh, apa namanya Uh, memang ya apa ya, komunitas ya, jadi ada suatu giroh kalau sudah kumpul dengan bapak-bapak di sana itu ya. Jadi terus kita ngobrol. Nah satu saat Pak Kemo bertanya, Indra, gimana bisnis ya your coffee bisnismu? Ya saya bilang alhamdulillah Pak, kita sudah mulai produksi. Ya cuma memang masih dikit karena ini pegorengannya ini kan manual jadi bla bla bla. Jadi kalau kita itu mau cepat order besar itu juga agak mikir. Jadi itu ada pembatasan eh uh, produksi ya. Sehingga saya juga tidak uh, ngotot banget karena uh, kesulta kesulitan di dalam uh, kapasitas suplai itu. Nah, itu ya. Nah, yang tidak disangka sangka terus pakai uh, Pak Kemu bertanya, "Terus gimana?" Ya lain lagi Pak, kalau misalkan saya someday saya sudah punya mesin roasting yang modern itu bisa meningkat, bisa meningkat gitu ya. Nah, ini sesuatu yang tidak disangka. Ternyata Pak Kemo bilang begini, e, kenapa juga beli mesin roasting? Itu kan bisa meningkatkan uh, produksi kamu dan itu bisa mendukung usaha kamu. Wah, saya ya terus saya coba. Waduh Pak, duitnya Pak nggak ada Pak. Ini kita masih Oh, ini, 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 gitu ya. Eh, udah, coba cari. Saya belikan. Masya Allah, luar. Saya sampai sepiklis, nggak bisa ngomong. Ini serius apa tidak ya? ya ini serius apa tidak? Karena mesin roti itu mahal. Ya, mesin roti mahal. Saya pun begitu kan agak mikir-mikir juga. Nih. Saya juga kadang, ya serius-serius, yuk cari harganya berapa, nanti saya belikan, yuk cari aja terus teman-teman gini, wah ini kesempatan ini Pak Indra, ayo Pak Indra ini, wah gitu ya, semangat atau setengah aja uh, saya sangat appreciate dan saya, ini adalah satu pertolongan dari Allah SWT yang betul-betul tidak saya duga sama sekali di mana beliau menawarkan membelikan mesin roasting yang waktu itu betul-betul jadi impian saya di mana saya sih bercanda mi kalau ini saya uh, dapat order 3 kilo ini tangan bisa patah semua ini muter-muter seperti gitu dan di hadapan saya sekarang ini ada satu investor yang tidak ada komitmen sama sekali jaminan bla 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 tidak beliau mau membelikan mesin roasting saya order. terima kasih pak cepat coba saya cari cari dulu hmm. ya terus ya segera biar usaha kamu biar lancar Yuk, bilang di mana bla 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 terus nanti saya transfer ke pabriknya pembuatnya siapa gitu siapa Sia, Sia, oke pak segera hmm. nah di sini sebetulnya uh, saya kalau mau minta mesin roti yang gede itu insya Allah juga di aku tapi saya juga melihat kapasitas saya kapasitas ini ya uh, kemampuan jual saya terus kemudian kira-kira kalau gede itu nanti jangan-jangan over, terus ada terkait dengan listrik. Saya masih ada pertimbangan. Sehingga waktu itu saya memutuskan cari mesin yang paling kecil dulu. ya Satu kiloan. Ya, mesin mesin model satu kiloan. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. ya Dan itu saya coba, saya pelajari, saya cari eh, siapa suppliernya, pembuhannya, dan lain sebagainya, saya pelajari. Dan di situ saya mulai juga belajar, mulai anu belajar cara ngerosting secara teori. Saya katakan ini, saya bilang ke teman-teman, ya, bilang otodidak, kalau saya tidak otodidak. Ya. Saya Allah didak. Didak Allah. Jadi Allah yang mendidik saya untuk belajar bisnis, belajar roasting. Sehingga saya mulai mencari informasi tentang cara roasting kopi dengan mesin modern, dengan kapasitas yang satu kilo ini. Dan tentunya karena kesempatan yang sangat luar biasa, jadi first priority saya mencari tentang mesin roasting ini, siapa yang buat, dan lain sebagainya saya tidak ingin mengecewakan senior saya, su saya, Pak Kemo. Dan... Banyak membantu saya, di dalam usaha saya, itu saya tidak ingin menjaga. Amanah ini sangat luar biasa, saya, saya ini, saya pegang. Sehingga ketika beliau, nanti saya transfer, uh, bilang aja nanti saya rapat gitu ya. Saya benar-benar saya cari betul siapa sebenarnya. Saya datangi pabriknya, ya. Saya cek mesinnya. Waktu itu masih berupa kayak anu ya, uh, bengkel gitu ya, bengkel. Saya cek, saya tunggu, saya cek betul-betul bahwa ini adalah benar-benar supplier mesin. Terus kemudian uh, saya coba mesin di sana itu yang tersedia, itu eh, apa namanya eh, dan hasilnya bagus dan saya sudah yakin nih ini mesin yang bagus untuk satu kilo ini mesin yang bagus makanya saya saya kontak ownernya saya jauh-jauh datang dari Depok naik B waktu saya bersama anak saya kecil tuh saya ajak ke Tangerang ya di bengkelnya itu di Tangerang itu dekat bandara sana pada hatta jalan apa ya dendres kalau oh nggak salah ya. Nah, dendres adalah apa gitu. Pokoknya jalan orang-orang Belanda-Belanda. Nah, di sana saya satu hari nungguin itu prosesnya, nungguin hasilnya. Saya bawa kopi, Opsi itu dites gitu Saya ingin uh, yang investor ini, Pak Kemo ini, uh, apa namanya, ini loh ya, yang beliau belikan ini mesin yang recommended. Ya. Dan juga loh, tidak pernah tanya berapa harganya ini enggak apa. Saya disuruh memilih. Makanya saya saya dirinya ada keraguan dan hal besar kecil saya kan dan masa. Tapi saya saya siapnya itu saya kecil dulu. Mesin kecil dulu. Jadi karena ini uh, jadi waktu itu sudah saya simpan, saya, foto dan saya video, saya sampaikan Pak Kemo, saya cetakan semua, ini sudah saya tes Pak di pabriknya bla 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 bla. Oke, okay. terus kita sudah dikasih nomor rekeningnya, sama pembelinya eh sorry penjualnya itu terus akhirnya uh, beliau transfer jadi masih costing satu kilo ya modern dan saya waktu itu sangat uh, uh, pengusaha sangat beruntung sekali saat itu beruntung saya sekali karena apa ternyata Allah kasih rezeki melalui Pak Emo, nah, saya dibelikan dibelikan ya dibelikan nah Uh, ini banyak pertolongan Pak Kemo ya, yang uh, apa nah, saya dibantu oleh Pak Kemo ya. Dan ini dari sekian, dari sekian kali uh, beliau itu membantu saya. Uh, jadi ketika mesin itu datang, ya eh kalau berapa ya? Tiga minggu kalau saya kan pre-order ya? Tiga minggu datang, uh, saya semangat sekali. Hari pertama start roting itu hasilnya bagus kita buat acara di ngopi. Saya tunjukkan ke Pak Kemo. Pak Kemo, ini mesinnya sudah apa hasilnya? Wah, bagus. Kita waktu itu terus bikin kopi di uh, halakoh ngopi itu ya dengan hasil karya. Saya sampaikan ini uh, hasil roasting mesin yang diberikan Pak Kemo. Ya, ini betul ya. Waduh, mereka komen, wah wow, enak sekali gitu ya. Nah, tetap yang membuat kopi tetap pakai ya karena beliau itu itu seorang coffee lover sejati. Dia coffee lover sejati itu levelnya begini, levelnya itu dia tidak menikmati saja. Jadi levelnya beliau itu Pak Kemo itu ya, levelnya itu sampai apa? Sampai membuatkan ini kesukaan dia itu adalah membuatkan kopi. Ya. Nah, jadi kopinya dari dia, alatnya dari dia semuanya, pada camilan roti juga dari dia semua. Dan dia yang membuatkan kopi. Ya, jadi bodoh ya di di Emperor masjid itu di masjid asih nah, mana. Kalau anda mau uh, join silakan di situ ya bebas kok ya di habis hari biasanya hari Sabtu ya hari Sabtu pagi ya. Itu nanya komunitas di situ itu saya kalau di Jakarta itu saya sewempatkan uh, ketemu teman-teman uh, di situ ya ngobrol-ngobrol sahaja maklum seumuran jadi ya apa ya satu frekuensi ya satu frekuensi tapi banyak yang senior juga ya termasuk Pak kan juga sudah senior ya beliau sudah umurnya sudah cukup tapi beliau alhamdulillah sehat ya semoga keberkahan pun Pak Emo oh, jadi itu rekan-rekan jadi kita mulai bisnis itu mesin kopi pun diberikan oleh Pak Kemo dan ya alhamdulillah rezeki yang tidak disangka-sangka rezeki yang besar ini kita dapatkan dan alhamdulillah karena saya pribadi mempunyai kumpulan-kumpulan yang baik teman-teman yang baik sehingga, ya istilahnya hidup banyak ya untuk apalagi lagi. jadi artinya kita seperti itu saja sehingga Allah berikan dan itu masih banyak pertolongan-pertolongan yang mudah kemudian dari Allah yang uh, kita dapatkan ya sehingga dalam usaha ini dalam waktu yang relatif, relatif singkat dari saya bilang dari, from zero ya from zero to hero ya saya bilang dari banyak orang yang bermasalah keuangan masalah apa namanya kelilit ya akhirnya saya bisa bangkit, bangkit lagi dalam waktu yang singkat dalam waktu singkat itu sehingga ya terus terang aja semua apa yang dibantu oleh Pak Akemu, dan akhirnya saya bisa mengembalikan ya jadi Pak ini uang mesin kopi dulu, terus Bapak pernah juga bantu e, bantu angsuran utang saya ya, sampai angsuran utang dulu saya juga bantu oleh Pak ya. Dan itu pun saya nggak minta. atau Indra, you punya utang nggak di Pak? ada Pak. Berapa? Sekian juta Pak. Eh, you bisa saja. Utangmu aku bayar. Apa yang terakhir? sampai begitu, coba bayar, Pak. Dan itu sesuatu yang suatu apa yang pertolongan dari orang yang luar biasa dan saya sendiri pun ya saya kalau punya uang itu enggak sama apa ya tidak tidak, tidak seperti kayak Kim, begitu baru kenal kenal terus trust kepada saya sehingga ini sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah dari akhirnya setelah saya bisa keluar dari kesulitan itu sudah bisa ekspor punya lembaga consulting ya secara nilai secara nilai itu bisa dikembalikan, tetapi secara uh, amal itu yang tidak sempurna. Saya sudah bilang kepada Pak Kemo bahwa Pak nilai bisa saya kembalikan, tapi amal bapak jadi simpanan di akhirat nanti, Dan itu membuat Pak Kemu juga merasa terharu juga ya. Dan sampai sekarang apa namanya kita tetap uh, berkoneksi terus dengan beliau, dengan teman-teman di Halakoh Ngopi itu, di mesin Asywa yang di Jalan Al-Kafi itu. Nah, kalau ada mau ingin ngobrol-ngobrol ya, ya jangan harap ngobrolnya terus ngobrolnya tingkat tinggi ya, ngobrolnya sawah deh pokoknya ya. Tapi di situ Anda bisa mengambil hikmah apa yang diobrolkan. Saya menarik siapa yang ngobrol sini, cocok, ambil, cocok, ambil, cocok, ambil. Jadi banyak cerita di Halakoh Ngopi itu yang uh, memberikan inspirasi bagi kehidupan saya. Oke, okay, tetap semangat. Aya isyukur. Semoga nangkul Allahumma wabihardikat. Asyadu ala ila atah. Astagfirullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.